Semalam kecoh di media sosial tentang isu selebriti populer Malaysia, Neelofa yang mempromosikan produk terbarunya, yaitu produk khusus untuk wanita. Namun grafik dan gambar yang digunakan untuk mempromosikan produk tersebut telah dikecam oleh netizen karena dikatakan tidak sesuai untuk tatapan umum. Difahamkan penggunaan gambar pada promosi produk tersebut dikatakan berbaur lucah dan mempunyai maksud tersirat. Setelah teruk dikecam susulan menggunakan foto berunsur soft porn bagi tujuan mempromosikan produk, pihak Neelofa Group merupakan milik selebriti Neelofa tampil memohon maaf. Menerusi hantaran yang dimuat naik di Instagram, Neelofa dan pihak syarikatnya membuat permohonan maaf secara terbuka selepas menimbulkan kekecohan di semua platform sosial media. Bagaimanapun ruangan komen telah ditutup bagi mengelakkan netizen saling berbalah.